perhatian. Mengawali upacara bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita dengarkan bersama persembahan lagu pelajar Pancasila oleh paduan suara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Siap! Tegak! Siap! Laporan Komandan Upacara. Mabur! Upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Komandan Upacara. Siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Rek! Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanahku.
upacara. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pamor, membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap! Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Amanat Inspektur Upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Sambutan Bupati Wonogiri. Pada upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, Rabu 17 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Segenap tamu undangan, unsur pimpinan, beserta seluruh peserta upacara yang saya banggakan, rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kita bersama masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Kerinduan kita semua untuk dapat melaksanakan peringatan hari kemerdekaan dengan penuh kemeriahan akhirnya dapat kita laksanakan. Seiring dengan semakin terkendalinya situasi terkait pandemi COVID-19, meskipun demikian, patuh pada protokol kesehatan, sikap selalu waspada, tidak serta merta kita tinggalkan. Karena inilah situasi yang harus kita maknai sebagai adaptasi pola hidup baru demi keselamatan bersama. Seluruh peserta upacara yang saya banggakan, rasa syukur seluruh bangsa Indonesia atas nikmat karunia berupa kemampuan
dikuatkan dengan semakin kuatnya rasa persatuan dan kesatuan, rasa saling peduli dengan sesama, manakala berada pada titik terendah dan penuh keprihatinan. Harus kita akui bahwa kita semua belajar banyak dari situasi pandemi yang terjadi, yang mendorong kita semua pada satu tataran yang lebih maju dan lebih kuat. Pandemi memahamkan kita semua akan arti penting pola hidup sehat. Pandemi mengajarkan kita semua menempatkan rasa kemanusiaan kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan. Pandemi juga mengajarkan kepada kita semua bahwa pemanfaatan dan penguasaan teknologi adalah salah satu kunci untuk mencapai sukses pada era teknologi. Menyanyikan lagu Hari Merdeka 17 Agustus. Tujuh
merah putih. Indonesia.